Halo MotoGP Mania, berikut ini merupakan jadwal race 8 seri terakhir MotoGP tahun 2024 beserta klasemen sementara MotoGP tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 299 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 276 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 229 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 228 poin, Pedro Acosta di peringkat kelima dengan koleksi 148 poin, Brad Binder di peringkat keenam dengan koleksi 145 poin, Maverick Vinales di peringkat ketujuh dengan koleksi 139 poin, Alex Espargaro di peringkat kedelapan dengan koleksi 118 poin, Fabio De Giantonio di peringkat kesembilan dengan koleksi 113 poin, Alex Marquez di peringkat ke-10 dengan koleksi 104 poin. Berikut ini jadwal race 8 seri terakhir MotoGP tahun 2024. Seri ke-13 Grand Prix San Marino yang akan berlangsung di sirkuit Marco Simoncelli Misano untuk sprint race pada Sabtu tanggal 7 September 2024 mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 8 September 2024 mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-14 Grand Prix Emilia-Romagna yang akan berlangsung di sirkuit Marco Simoncelli Misano Italia untuk sprint race pada Sabtu tanggal 21 September 2024 mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 22 September 2024 mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-15 Grand Prix Indonesia yang akan berlangsung di sirkuit internasional Mandalika untuk sprint race pada Sabtu tanggal 28 September 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 29 September 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-16 Grand Prix Jepang yang akan berlangsung di sirkuit Motegi Jepang untuk sprint race pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 6 Oktober 2024 mulai jam 12.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-17 Grand Prix Australia yang akan berlangsung di sirkuit Phillip Island untuk sprint race pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 mulai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 mulai jam 10.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-18 Grand Prix Thailand yang akan berlangsung di sirkuit internasional Chang untuk sprint race pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024 mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Seri ke-19 Grand Prix Malaysia yang akan berlangsung di sirkuit internasional Sepang untuk sprint race pada Sabtu tanggal 2 November 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 3 November 2024
mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Trans 7. Seri ke-20 Grand Prix Valencia yang akan berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Spanyol untuk sprint race pada Sabtu tanggal 16 November 2024 mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 17 November 2024 mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Trans 7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.